Oh, Jerry lolos. Kau punya suatu rencana untuk menangkapnya? Bengkel Cat Tom, Mr. Incredible, Kau bisa memakai kekuatan super untuk menangkap Jerry. Hai teman-teman, kau bisa bantu Matt? Dia ingin berubah jadi Mr. Incredible. Hai Matt, siap untuk memulai? Pertama, apa dulu Tom? Kacamata tentunya. Baiklah, ayo mulai mengecat. Kau benar, Mr. Incredible hampir merah semua warnanya. Kelihatan keren. Apalagi? Betul sekali, Bayu Tom. Sekarang kita butuh warna hitam. Oh, kuas kecil untuk detailnya. Matt terlihat keren. Apa ini sudah semua? Ada satu lagi? Aku penasaran apa lagi itu? Keren sekali. Kurasa kau sudah selesai sekarang, Matt. Terima kasih semua bantuanmu, teman-teman. Matt nampak hebat. Atau haruskah aku bilang incredible? Wow, kekuatan super. Persis seperti Mr. Incredible. Tapi kenapa kau lakukan itu? Oh, baiklah. Aku tak sabar untuk tahu. Matt, itu Jerry.
Cepatlah agar kau bisa menangkapnya. Wow, kecepatan super. Jadi itulah kenapa kau pindah kontainernya. Hopi. Aku tidak akan macam-macam dengan Matt hari ini, Jerry. Oke, sampai jumpa lagi. Bengkel Catong. Kamu mengemudi sangat luar biasa, Merly. Apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat atau hanya bersenang-senang? Kamu menuju bengkel Catong. Wow, sangat menyenangkan. Dia akan merubah kamu menjadi Hulk yang luar biasa. Tapi kamu sudah cukup luar biasa, maka itu akan menjadi sempurna. Hati-hati memasuki bengkel cat, Marley. Kamu sangat besar. Hey, Tom. Itu lebih baik. Kita sekarang bisa melihat perubahan Marley. Apakah semuanya siap dimulai? Pastinya, dia memerlukan kacamata pelindung. Luar biasa, sekarang apa? Kamu benar, Hulk yang perkasa itu berwarna hijau. Ayo kita lihat cat apa yang kamu punya. Merah, biru, kuning, putih, dan hijau. Siap untuk perubahan kamu, Marley? Tom, di mana kamu? Itu Tom. Dan kelihatannya dia mempunyai roda-roda besar untuk Marley. Cat ungu untuk apa, Tom? Kamu benar. Hulk yang perkasa menggunakan celana berwarna ungu. Aku rasa kamu memerlukan kuas yang berukuran sedang, Tom. Wow, kamu terlihat luar biasa, Marley. Tapi mungkin kamu harus terlihat marah. Oh, itu luar biasa. Bukankah begitu, Tom?
Sekarang kamu terlihat seperti Hulk yang perkasa, Marley. Sebuah pekerjaan yang bagus. Hati-hati, Marley. Kamu sekarang seorang Hulk. Kamu harus sedikit menunduk. Astaga, Marley. Kamu tidak hanya terlihat seperti Hulk, tapi juga kuat seperti dia. Tapi syukurnya, tidak semarah dia. Bengkel Cat Tom. Halo, Tom. Apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Oh, halo, Bobby. Kelihatannya kamu ingin punya penampilan baru dan segar. Kamu ingin menjadi bajak laut. Wow, itu terdengar sebuah misi yang besar buat kamu, Tom. Pertama-tama, ayo kita lakukan pengecatan. Apa yang kamu perlukan, Tom? Tentunya, sebuah semprotan. Wow, Bobby. Sekarang kamu terlihat dalam kayu. Sekarang apa selanjutnya? Luar biasa. Apakah ada yang tertinggal, Tom? Keren, Tom. Ini sangat luar biasa. Stiker? Stiker jenis apa, Tom? Itu pastinya sebuah meriam. Hebat. Ayo kita keluar dari bengkel cat, Bobby. Karena masih ada beberapa lagi yang akan datang. Hey Tom, apa yang sedang kamu tunggu? Fluffy, truk si pengangkut rata, akan mengirimkanmu beberapa peralatan. Hello Fluffy, Tom sedang menunggu untuk kamu. Muatan kamu terlihat penuh. Terima kasih Fluffy, sampai jumpa lagi. Ayo selesaikan beberapa bagian baru. Wow, ekor yang lebar. Ide bagus. Kayu layar. Sempurna. Dan terakhir, tiang kapal. Apakah kita sudah mempunyai semua bagiannya, Tom? Apa yang tertinggal? Pastinya, layar. Ayo pasang itu di tiang layar, dan nanti layar itu akan terbuka ketika tiangnya berdiri. Sebuah bendera bajak laut. Wow, Bobby, aku kesulitan mengenal kamu. Apakah sudah semuanya, Tom? Sentuhan terakhir. Tapi apa itu, Tom?
sebuah kapal bajak laut. Ini sangat mengagumkan. Tom, kamu seniman yang hebat. Dadah teman, sampai jumpa lagi. Hai Ben. Oh? Hari yang dingin ya. Hah. Hei, siapa yang melakukan itu? Itu Tyler Sinakau. Oh Ben, kenapa kau tidak melemparnya balik? Tidak apa? Kau punya janji di bengkel cat Tom? Haha. Kau sebaiknya pergi. Wow, manusia salju hebat. Dan kau selesai tepat pada saatnya untuk merombak Ben. Ada apa, Tom? Tanda putih pada Ben? Oh, Tyler menyerangnya dengan banyak bola salju. Ide bagus. Bayi Tom mengira kau harus bergabung dengan Tyler di Dark Side dan menjadi Darth Vader. Oh. Kau benar, bayi Tom. Ayahmu biasanya mulai dengan mantel dasar. Tapi tidak hari ini. Pertama, kita harus mengganti grill depan Ben. Tapi mana yang harus kita pilih? Pilihan bagus, bayi Tom. Yang segitiga terlihat seperti mulut Darth Vader. Oh. Oke, sekarang kita bisa aplikasikan lapisan pertama. Jika Ben pergi ke sisi gelap, kita pasti tidak membutuhkan cat warna-warni itu. Sebelum kita mulai, kau perlu kacamata untuk melindungi matamu. Oke, selamat tinggal tuan baik. Keren. Apa selanjutnya, Tom? Hei, kemana ayahmu pergi? Dia pergi ke garasinya untuk mencari aksesoris khusus. Luar biasa. Ben, Tom akan menggunakan panel kontrol lama ini sebagai plat dada Darth Vader. Cobalah, Ben. Mari kita lihat hasilnya. Wow. Kau bahkan mengubah suara Ben. Ayahmu ingin kau pergi dan membuka pintu jebakan sekarang, bayi Tom. Itu helm Darth Vader. Itu sangat pas. Sepertinya kau sudah selesai. Kau punya satu aksesoris lagi untuk Ben? Tentu saja. Ben tidak bisa bertempur tanpa pedang cahaya. Ayo pergi. Terima kasih, teman-teman. Kau telah mengubah Ben. Ada yang mencari masalah. Hmm.
Dan kali ini sepertinya dark side-mu mungkin menang. Semoga kekuatan bersamamu. Sampai ketemu lagi semuanya. Hey Carrie, apa yang sedang kamu lakukan hari ini? Kamu akan pergi ke bengkel cat, Tom? Luar biasa. Kamu ingin menjadi karakter apa? Peppa Pig. Wow. Di mana, Tom? Oh, itu dia. Ayo segera masuk. Hal pertama apa yang harus kita lakukan? Menyemprot Carry dengan warna pink. Oke. Sempurna. Apa selanjutnya? Pengecatan lagi. Itu kelihatan luar biasa. Hei, tunggu. Kamu akan pergi kemana? Apa yang sedang kamu cat? Oh, aku paham. Itu sebuah senyuman. Dan pipi merah merona, seperti Peppa Pig. Wow, itu sempurna. Hey, Carrie, lihat ini. Apakah kita harus meletakkannya di atas kepalamu? Telinga-telinga itu terlihat luar biasa. Apakah kamu mempunyai sebuah hidung juga? Apa lagi yang kamu inginkan? Sebuah ekor? Bisakah kamu membuatnya, Tom? Hebat! Ide bagus, Tom. Ayo gunakan beberapa kabel. Masalahnya adalah, itu bukan warna yang cocok. Apakah kamu punya ide? Dicat dengan warna pink. Sempurna. Itu terlihat seperti ekor babi. Oops, Carrie, kamu salah berputar. Sempurna. Wow, kamu terlihat seperti Peppa Pig. Kita harus segera berangkat dan menunjukkannya ke teman-teman kamu. Dadah, Tom. Terima kasih. Apakah kamu senang, Carrie? Awas, genangan lumpur itu. Oh, tidak. Kamu sangat berlumpur, Carrie. Sekarang dia benar-benar Peppa Pig.